الله أكبر الله أكبر. أنت هذا الشيء أحمي لغو يا طيبة يا طيبة شو لغو دي هذا؟ هذي لو فوجي مدينة هلا تو يا طيبة يا طيبة طيب كان طيبة juga lain daripada nama yang diucap kepada Ali bin Abi Talib. Maka dia pujilah ya taiba ya taiba. Kita mengaji sampai lagu tak boleh nyanyi langsung lah. Nusia orang pening kepala orang kita. Menyanyilah. Itu saya kata kadang-kadang lebih baik kita menyanyi lagu elegan, tak ada apa. Di pohon cemara berguguran bunga-bunga kan. Ku nantimu di pintu syurga. Kita kata lebih daripada bahasa-bahasa kita ya ummi sedap, tetapi siapa ummi di situ? Siapa ummi di situ dan kenapa ummi itu diangkat? Ya, diangkat ummi nak membayangkan Khadijah binti Khuwailid, betul, tetapi hakikatnya adalah Fatimah. Hakikatnya adalah Fatimah. Kenapa dikatakan ya ummi? Kerana hakikatnya nak menghina Aisyah. Itu di belakang wajah lagu tu. Memang lirik dia tak ada apa. Tetapi orang kata akidah dia macam mana? Dia kata tak ada salah. Memang tak ada salah terjemahan Melayu. Umi, Melayu panggil mak, ibu. Ya, di mana salah? Tapi ibu, kenapa tak disebut ya ummahatul mu'minin? Wahai isteri-isteri Nabi, mak-mak bagi orang yang beriman. Jelahlah. Tapi ya ummi dengan mufrad, dengan satu ummi. Siapa ummi di situ? Imma Khadijah, imma Fatimah. Dan apa kita kata apa? Gulunya. Nabi tak benarkan puji dia lebih. Nabi tak benarkan puji dia lebih. Dia benar kita puji isteri dia lebih. Antara Nabi dan isteri siapa ada fadilat? Nabi. Dia Rasul. Kalau nak puji, puji dia. Tapi dia tak benar puji dia lebih. Kita boleh puji isteri dia lebih? Tak boleh. Tak kena. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.